Assalamualaikum sana. Baso bo jo niat kini balik. Hari kini ko niat ka mambue ayam koto gadang atau ayam lado hijau. Ko salah satu permintaan dari rusana kita. Ko bahan-bahannya sana. Ayam sakilo ko la niat berasian sana. Ko asam kape do sai juga ada malui seketek ko untuk digelincongan kaya mawak ko beko selalu ulang cuci balik. Lado mudonyo saon satanga, lado kutunyo satanga on bagi yang suko pade. Bawang putihnya sampai ince, bawang merahnya saon satanga. Ko dama atau kemiri tigo ince, kunyit di sepade secukupnya. Ko buah palo sakete kira-kira satanga potong ukuran kete. Ko katumbak bule kira-kira setengah sendok makan. Ko asam kafe sesai untuk menggiling lado beko. Dan kunyit sakare. Sarai sabatang, daun limau dua alai, daun salam tiga alai, ko kulit mani, cangkeh kira-kira lima inci, ko langkue ko gak banyak stay sana, ko minyak mani untuk penumis, ko aje, garam je penyedap secukupnya. Kita langsung saja sana. Ko garam je asam kape ko untuk penghilangan anginnya. Wah, diaman dulu sana sarago kita menggiling ladonyo. Langsung ketumbah ya buffalo-nya sekali. Lalu ko sana bawang putihnya. Garam. Langsung kemirinya. Bawangnya rasa kali sana. Bawang nyuko nak parah dua lebih mana dong. Ini kok disisian tampiknya sebab ikut ke digoreng dulu. Baru ladonya lah. Garamnya. Garamnya dia agak saja, karena bekonya asin pula. Aluinya disesuaikan saja selera sana. Bisa juga ikut di blender. Tapi rasanya agak memangi seketik sudah ada mudo di blender. Rancaknya juga hilang tangan lah ya. Nanti kau lah mah. Langsung langkui aja sare tadi gitu toko. Kita jarangan kualinya lah. Minyaknya dikira-kira saja.
Jadi yang perlu kita tumis bumbu kok dulu. Caranya, oke. Daun-daunnya kok sekali. Bumbu kok ditumis sampai bawang harum ya sana, baru lado beko kita masukkan. Kalau lado kok kurang masak, ditumis lado. Tapi kalau bumbu kok harus masaknya. Nah, harum baunya, baru lado kita masukkan. Lado kok sampai tercampur saja ya bumbu sana, langsung masuk ayamnya lah . Tak tercampur bentuk iko, baru kita masukkan airnya. Langsung kita tutup supaya capek empuknya. Jangan lupa sana, dia bolak balik supaya bawah pun tak lekek loh. Jadi kok kita masak beko sampainya agak mengariang. Tetap jadi ketik sana. Untuknya lampion masak masana. Kita tambah saja garamnya lah. Garam seketik saya sebut tadi walau lagi garam loh. Pas minyak aduk, aku terdorong lo kuasil punjolnya penyedapnya. Tunggu mengelagak seketik lah, baru kita bangkit. Lama masak masana kita bangkit saja lah . Kita nanti kompornya dulu. Kita langsung saja makan ya sana. Seperti biasa sana, jangan lupa berdoa sana. Bismillahirrahmanirrahim. Bima sama Abi? Bukan sama nama Bima. Padi entah. Iyo, kok sambalnya padeh loh. Sambal padi bentuknya padeh loh. Rupuk pak. Langsung makan di sana. Langsung saja makan lah. Bima lo basuh tangan kan? Bim, makan banyak-banyak Bim. Padeh bentuknya kok mah. Bismillahirrahmanirrahim. Lu nak lagi yang mana? Ini terasa udah betul.
Habis ya. Kadang-kadang suap bem. Labisin na sticker yan. Tambuan mo? Yun. Malintuyo sa pensina. Yes, kay mama. Selamat mencoba sana.